Selamat pagi buat kita semuanya, Horas. Horas. Perkenalkan saya Ramida Siringo-Ringo, panggil kakak aja boleh. Terima kasih Pak Ricardo sudah memberikan kesempatan juga ibu dari Del. Kami sampaikan buat sekolah juga, ternyata komputernya bantuan TPL juga ya, Pak. Itu periode yang bombastis waktu itu, Pak. Lumayan besar. Bisa minta perpuluh. Dulu satu proposal dari Bupati langsung. Ya, Bupati. Tetap. Terima kasih buat sekolah tetap dirawat dan masih ada sampai hari ini. Nah, memang program tryout ini untuk persiapan masuk SMA Unggulan salah satu program utama dari CDCSL TPL supaya adik-adik semua bisa mencapai pendidikan tinggi. Tidak hanya selesai sampai di level SMA, tapi masuk perguruan tinggi kalau bisa yang favorit. Dan dia juga sangat menguasai sampai sekarang jadi salah satu sekolah favorit di Indonesia. Nah, tryout ini hanya pondasi awal untuk seleksi awal, karena selain itu adik-adik yang akan masuk di mungkin 120-an ya Pak ya. Iya. Karena dia tentu oleh dinas, setelah itu akan ada pelatihan khusus untuk persiapan masuk ke SMA Unggul Del. Nanti akan difasilitasi oleh sekolah dan juga dinas terkait. TPL akan mensupport dari pembiayaan dan juga akan monitoring, akan memantau langsung ke sekolah-sekolah benar nggak dilakukan persiapan masuk ke SMA Unggul Del. Nah, nanti buat adik-adik yang lulus masuk ke SMA Unggul Del, untuk yang kategori ekonomi tidak mampu akan difasilitasi oleh TPL juga. Si Bapak sudah lobby saya dari sekarang. Doakan TPL bisa bantu dan semoga lancar untuk persiapan anggaran ke tahun depan. Nah, hari ini selamat mengikuti seleksi. Nanti ada bonus snack dari kami dari dinas dan TPL. Jadi mati snack. Kasih tahu Bapak Mama di rumah tadi orang TPL datang sama Pak Sekretaris Dinas untuk lihat kegiatan kami. Ceritakan aja kegiatannya. Mudah-mudahan bisa ikut seleksi sampai ke Monggul ya Pak ya. Karena nggak semua bisa ikut. Oke, selamat mengikuti seleksi. Horas buat kita semuanya. Ya, pemirsa Kaldera Tobanus, saya Thompson Siagian bersama kepala-kepala SMP Negeri di Kabupaten Toba, Pak Hendrik Majuntak, kepala SMP Negeri 2 Kecamatan Silain ya. Pak Dikar Majuntak juga ini kebetulan sama-sama si Majuntak dari SMP Pargaola. Kecamatan apa teman? Sigumpar ya. Oke, Amang, ini kan lagi ada tryout di apa ini, di SMP Negeri 2 ini. Dalam rangka apa ini? Oke. Jadi SMP Negeri 2 Silain dipercaya oleh Dinas Pendidikan ya, bahwasanya pelaksanaan tryout dalam rangka untuk menuju SMA Unggul yang ada di Kabupaten Tapanuli atau Toba Samosir ini. Jadi pelaksananya yang dilakukan Dinas Pendidikan itu letaknya di SMP Negeri 2 Silain dengan 5 sekolah, 1 SMP Negeri 1 yaitu banyak siswanya yang ikut tryout di sini ada 3 orang. Kemudian di SMP Negeri 2 1 Atap Pergaulan juga tryoutnya di SMP Negeri 2 Silain. Begitu juga SMP Negeri 1 Atap Seritonga dan begitu juga SMP Negeri Simanobak. Nah, dan SMP Negeri Tuan Rumah SMP Negeri 2 Silain. Berapa yang tuan rumah berapa? Tuan rumah yang terdaftar kami ajukan adalah 25 yang terdaftar sesuai dengan kuota, maka 15 yang dapat melakukan tryout di sekolah kita ini. Oke. Okay. Pak Rikar dari SMP Bapak berapa orang? Baik, terima kasih kepada pihak Dinas Pendidikan yang sudah memberikan tryout di sekolah di Tewasa sebagai alat untuk menuju sekolah unggul di Kabupaten Toba yang sudah ada dua kira-kira sekolah unggul yang ada di Toba Samosir yang di Toba, dan itu kami kemarin banyak terima kasih dan itu sehingga sebagai sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Toba untuk menuju Toba yang maju dan bersinar. Jadi untuk peserta dari kami dari Sintur Pergaulan sebanyak 5 orang. Mudah-mudahan nanti bisa lulus di finalnya. Terima kasih. Sebelumnya udah pernah lulus enggak dari SMP Negeri 2 Silain ini ke Del ataupun ke Yasop yang sekarang disebut Tunas Bangsa? Oh, yang untuk SMP Negeri 2 Silain belum pernah.
tapi sudah mereka sudah mencoba beberapa tahun yang lalu. Jadi itu belum ada, tapi kami berusaha di SMP Negeri 2 Silem ini dengan visi misi sekolah ini, bahwa sekolah ini adalah sekolah yang unggul. Bahkan salah satu contohnya kami sudah membuat seleksi untuk siswa unggulan. Nah, maka dengan ini kami punya target dengan sekolah ini. Bahkan kami sudah berkatakan sama orang tua siswa di depan bupati bahwa targetnya kalau mudah-mudahan insya Allah dan diberkati Tuhan, ya targetnya 15 orang, 5 ke Unggul Del, 5 ke Tunas Bangsa dan Matauli. Itulah salah satu program daripada SMP Negeri 2 Silem selama saya di sekolah ini mulai tahun 2021. Jadi nanti tahun 2022 ditargetkan sebanyak itu. Jadi 2022 kami punya target 15. Kalau berkenan. Ya targetkan. Diusahakan iya. Maka dengan ini kami upayakan, sebenarnya awalnya belum memiliki WiFi, tapi sudah kami upayakan dengan orang tua siswa, maka adanya WiFi di sekolah ini sehingga menjadi sentral untuk pelaksanaan tryout online yang dilakukan oleh Del. Oke, jadi yang melaksanakannya Del juga ya? Iya. Pak Rikard, berapa target Bapak tahun 2022 untuk masuk ke unggulan Del? Terima kasih. Kalau target dari SMP 1 Atap Pargaulang, karena jumlah siswanya juga kelas 9 nya hanya 23 ya, targetnya tidak terlalu muluk-muluk. Kami bisa targetkan 5 orang, mudah-mudahan bisa sukses nantinya ke depan sesuai dengan kemauan siswa mau mendapat ke SMA unggul. Pak, ini kan diselenggarakan oleh PT TPL dan Dinas Pendidikan Toba. Ya. Ini baru pertama kali atau seperti apa? Apa udah yang kedua atau keberapa dalam tahun ini? Kalau pelaksananya baru kali ini. Baru kali ini melakukan tryout secara online yang dilakukan Dinas Pendidikan. Oke. Harapannya berapa kali ini sampai nanti mungkin penerimaan siswa baru tahun 2022? Kalau harapan kami, janganlah sampai hanya terbatas karena atau hanya waktu sementara sesaat. Kalaupun umpamanya target daripada pemerintah tidak sesuai, ya kami mengharapkan maunya berkelanjutan sampai benar-benar masyarakat Tuba ini unggul. Oke, Pak, ini kan masing-masing beda-beda masalah ini. Saya lihat tadi kan begitu Bapak tahu ada orang PT TPL ya kan, iya, langsung berkerumun ini. Ada beberapa yang dibisikkan ke PT TPL ya. Nah, PT TPL sekarang lagi fokus juga membantu anak-anak sekolah maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Tuba. Oke, kami sudah melakukan proposal atau menyampaikan proposal kepada Dana Sibi, yaitu pertama kami untuk peningkatan mutu pendidikan. Ada kami minta di situ, yaitu satu sarana prasarana seperti IT, yaitu komputer dengan M-Focus. Itu sudah kami sampaikan di bulan 8 tahun 2021. Nah, kemudian ada juga proposal kami sampaikan juga berupa kamar mandi dan yang lainnya. Itu semua tujuannya adalah untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada di SMP Negeri 2 Silem ini. Oke, Pak Rikard, ada pesan? Terima kasih untuk PT TPL. Kami mengharapkan bantuan karena sekolah kami adalah sekolah yang sangat kecil di Kabupaten Tuba ini, sehingga kami sangat membutuhkan bantuan dari TPL, terutama itu di bidang IT, laptop dan komputer dan M-Focus, karena di sana hanya berjumlah 5 aja komputernya. Kami harapkan bantuannya sehingga sekolah kami bisa untuk maju ke depan dan bisa anak-anak untuk IT. Terima kasih. Oke, pemirsa Kaldera Toba News ya, bersama Pak Rikard dari SMP Pergaulan, bersama Pak Henry Simajunta SMP Negeri 2 Silem, kami berbincang singkat aja. Mudah-mudahan suatu saat ada kesempatan lagi kami berbincang-bincang bagaimana memajukan pendidikan di Kabupaten Toba. Tetap semangat, Horas. Horas. Oke. Okay.
ini kami tetap melakukan prokes ya, protokol kesehatan. Kebetulan sebentar kami berbincang biar lebih jelas suaranya. Ya pemirsa Kaldera Toba News, saya bersama Pak Immanuel Tobing, Darmen Simajunta dari ini kepala sekolah 22 SMP Silitonga, SMP Siria Ria. Mereka lah nanti menjelaskan seperti apa namanya. Nah, SMP mereka ya. Ini kan ada tryout di SMP Negeri 2 Kecamatan Silain ini. Iya, Pak. Kira-kira apa target dari SMP Siria Ria? Berapa orang siswa yang dibawa kemari untuk mengikuti tryout ini? Ya, terima kasih kepada Bapak. Jadi, yang saya kepala SMP Negeri 4 Satu atau Siriria, nama saya Darmit Simanjuntak, SPD MNC. Jadi kita membawa siswa untuk tryout jumlahnya 4 orang, 2 untuk IPA, 2 untuk IPS, Pak. Ya. Jadi kita targetkan nanti ya, untuk SMP Siriria untuk unggulan, hanya kita targetkan 2 orang, Pak. 2 orang ya? Ya. Artinya 50% juga ya dari 4 orang. Iya. Ya, 2 orang aja, Pak. 2 orang ya. Kalau dari Pak Immanuel? Baik, terima kasih kepada Bapak. Jadi saya kepala sekolah SMP Negeri 1 Absinoma. Kita tadi boyong peserta didik kita 10 orang, Bapak. Ada 7 jurusan IPA dan 3 IPS. Kita berharap bahwa di antara mereka ada yang bisa lulus, dan target kita 80% dari jumlah mereka. Kita optimis. Namun semuanya kesempatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, biar Tuhan yang mengatur. Oke. Okay. Ya. Sebelumnya sudah ada yang dari SMP Siria Ria masuk unggulan Del atau unggulan Yasop? Ya, terima kasih sama Bapak ya. Jadi dari SMP Negeri 41 Siria Ria sudah ada masuk ke unggulan SMA unggulan Del tahun lalu. Namanya Brian Resto Simajuta. Jadi itu saya ceritakan dulu, Pak. Dia anak saya itu melamar mengikuti Olimpiade Yasop itu juara 3, Pak. Jadi testing ke Yasop dia tahun yang lalu, dia menang mengikuti siswa, dia menang juga. Dia mengikuti testing lagi ke SMA Gurdel, menang. Jadi yang dibuat oleh anak saya itu, Brand Resto ini dipilihlah sekolah yang terbaik itu SMA Gurdel Lagumuti, Pak. Itulah yang kami banggakan dari SMP Siria Ria yang sangat terpencil, Pak, di kampung-kampung. Enggak, gurunya minim sekali, enggak cukup, bahan pelajarannya kurang, WiFi-nya atau signal enggak ada, jalan pun sangat sulit, Pak, diakses. Jadi sarana-sarana kita di sana sangat minim, Pak. Tapi bisa masuk. Bisa masuk satu orang ke SMA Unggul Del. Yasop pun menang, ya apapun apa yang diambil Yasop, SMA Unggul Del Lagumuti, Pak. Jadi mudah-mudahan tahun apa diikuti jejaknya itu ada yang kita bawa tryout ini, Pak. Mudah-mudahan tahun depan masuk lagi berapa atau minimal lah kalau bisa satu lagi ikuti. Oke. Kalau dari Silitonga? Baik, terima kasih Bapak. Jadi secara prinsip bahwa tahun yang lewat kita memang masuk satu peserta didik yang bernama Eunike Hutan Kaol, namun di akademik dia menang. Ya. Namun ketika dia memasuki namanya tahap berikut, dia psikologi dan pantohir serta bagian, menurut saya itu bagian hal yang anak finansial, maka saya dia memikirkan diri. Jadi secara akademik dia menang gol, dan dia sekarang sudah di SMA Negeri 1 Silain juara umum lagi, Bapak. Ketika dia tidak memasuki Yasop dan Del, dia ke SMA 1 Silain juara umum di sana. Jadi hari ini, dan kita berharap ada di antara mereka bisa memasuki nanti SMA Yasop. Pak, ini kan kalau masalah pendidikan tadi saya lihat udah lebih matang lagi nih perencanaan dari Pak Ricardo Hutajulu. Nah, katanya untuk tahun yang akan datang, kalau ada siswa-siswa yang masuk yang orang tuanya tidak mampu, itu mendapat beasiswa dan ditanggung semua pendidikannya hingga tamat. Apa sudah disampaikan ke kepala sekolah apa belum? Kalau kita, Bapak, sudah menyampaikan itu kepada setiap orang tua. Kebetulan pertama kali kita mengumpulkan mereka,
dan kita sampaikan program-program dinas. Artinya sudah disampaikan sudah dinas disampaikan. Ke kepala sekolah. Iya, ya? Sudah disampaikan kepada kepala sekolah. Dan sudah disampaikan ke orang tua. Sudah, Bapak. Dan mereka juga menyambut dengan penuh harap dan sangat sukacita. Dan mereka juga berharap bahwa dan teranya mereka punya anak-anak boleh lulus. Oke. Okay. Kalau SMP Sirere juga sudah disampaikan ya? Sudah, Pak, sudah. Oke. Okay. Ini kan try out dan beberapa kegiatan apa nama saya lihat didukung oleh PT itu Bapak Lestari. Ya. Tadi Bapak atau siapa tadi yang langsung mendatangi CD manajernya PT TPL. Apa yang kira-kira ya. Yang Bapak-bapak sampaikan ke PT TPL sehingga apa namanya? Ada permintaan apa gimana? Iya, ada, Pak. Ya terima kasih kepada PT TPL yang ada di kecamatan di daerah Tugas kecamatan Persia jadi kecamatan Permasian. Permasian lahannya juga Pak saya serahkan banyak luas sekali di kampung kami Sireria Sibide Tonggi-Tonggi jadi sekarang masih panen besar-besaran jadi maksud saya harus adalah kontribusi PT TPL sama orang-orang Sireria sama Sibide Pak karena dari sana hasilnya banyak sekali ekliptus sekarang ya. Jadi jalan itu Pak, Semarang sudah rusak gara-gara berat kali membawa bahan kayu itu Pak. Jadi kemana, kalau bisa jalan itu yang rusak, mulai dari Batu Moro sampai Sireria Sibide, tolong mulai diperbaiki PT TPL Pak. Karena nggak bisa lagi kami jalani itu nanti Pak. Oke, berarti jalan ya? Jalan, satu. Yang kedua Pak, masalah untuk pembelajaran atau kualitas pendidikan, kami sangat butuh mengenai komputer dan laptop Pak. Untuk PT TPL mohonlah dibantu komputer dan satu ada mengenai sinyal nggak ada itulah paling apa sekarang berat nggak bisa dihubungi oleh baik dinas kabupaten dinas pendidikan kalau ada yang perlu sama sekolah karena nggak ada sinyal nggak ada WiFi tolonglah atau berupa WiFi atau berupa jaringan yang lain tolonglah PT TPL karena kami di area terisolir di area terpencil nggak ada bisa akses jalan pun sulit apalagi sinyal jadi tolonglah PT TPL untuk membantu kami masalah pembelajaran itu terutama untuk sinyal atau WiFi dan dari laptop dan komputer itu aja yang sangat penting Pak. Dari SMP Sulitonga ada? Terima kasih Bapak, tadi kita sudah sampaikan kepada pihak TPL bahwa kita merindukan sebuah pengoptimalan sarana dan prasarana dan mereka meminta supaya ke siswanya jadi kita meminta mobilier Bapak, karena kita sangat membutuhkan kursi dan meja yang sangat mumpuni untuk memperbaiki kursi-kursi yang ada di sana ataupun menggantikan di sana supaya anak-anak bisa semakin teduh dan semakin siap menghadapi konstelasi pendidikan di sana. Demikian Bapak. Oke, ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Simajuntak. Satu lagi saya. Oh ada lagi. Oke. Okay. Ya nomor ya. 3. Karena sudah gara-gara hujan itu sudah dik apa itu penahan bangunan itu sudah longsor. Kira-kira ada 15 meter itu panjangnya yang longsor itu gak ada lagi penahan karena tinggi kira-kira ada 7 meter bangunan itu diknya 7 meter itu sudah longsor jadi untuk itu kalau bisa dari PT TPL untuk membantu supaya jangan bangunan kami laboratorium itu jatuh hancur lagi gara-gara dik yang apa itu mohonlah PT TPL untuk membangun dik penahan bangunan karena sekarang karena musim hujan sudah rusak sudah dibawa dikitu apa ke bawah okay. Hancur. Oke, Pak. Terima kasih Pak Simajuntak, terima kasih Pak Tobing ya. Mudah-mudahan sukses nanti anak didiknya ya. Masuk di unggulan yang ada di Kabupaten Toba ya. Ya, Pak, ya. Ya, terima kasih ya. Ya oke, okay. Dari SMP Negeri 2 Kecamatan Silain bersama Pak Simajuntak dan Pak Tobing, saya berbincang singkat dengan mereka. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan bisa menjadi informasi yang menarik bagi Anda. Ya, dari Toba, dari Kecamatan Silain kami kebetulan berada ini, kami sampaikan Horas. Pak Ricardo, kegiatan apa nih Pak? Ini adalah kegiatan uji coba atau treat out kepada calon siswa SMA unggul. Jadi ada program kita di Kabupaten Toba bahwa SMA unggul menjadi prioritas kita untuk anak-anak lulusan SMP di Kabupaten Toba. Jadi di sini sekarang sedang treat out ada sebanyak 845 orang calon SMA siswa SMA unggul. Sedang kita try out
Ya. Nah, tryout ini sebenarnya evaluasi yang sudah dilakukan guru-gurunya mulai bulan 8 yang lalu untuk persiapan-persiapan masuk ke SMA UI. Itu dari semua sekolah SMP di Toba atau di seleksi, Pak? Ya, jadi seluruh ada SMP kita 50, ya. Sudah ada calon-calon siswa SMA unggul di 50 sekolah itu, ya. Dan selama ini para gurunya sudah melakukan perlakuan kepada mereka yang dikatakan kelas unggul. Nah, itu kita lihat dengan melakukan tryout, kita lihat apa yang sudah dilakukan, sudah sampai di mana. Gitu ya. Tetap ada dari masyarakat itu yang masih ragu, contohnya kalau anak mereka pintar tapi kemampuan mereka, karena mereka anggap di sekolah unggulan ini kan biayanya mahal nih. Nah, gimana kira-kira Pak? Mungkin solusinya ini harus betul-betul dan ya komitmen ini harus disampaikan juga kepada orang tua biar mereka nggak ragu, ya full belajar aja. Ya. Kalau memang nggak sanggup, seperti apa Pak? Baik, saya sudah keliling sekolah, ya. Ke SMP-SMP untuk menyampaikan kepada seluruh siswa agar mereka nggak usah takut, tugas mereka hanya lulus. Kalau orang tuanya nggak sanggup, nanti kita persiapkan beasiswa sampai tamat. Jadi beasiswa ini bukan hanya bantuan, tidak. Ya. Tapi memang mereka dibayar full. Kalau orang tuanya nggak sanggup. Nah, kalau orang tuanya sanggup, ini sedang kita lobby, Pak Bupati sudah setuju. Kalau dia orang tuanya sanggup, kita kasih beasiswa berprestasi. Ya. Jadi artinya bahwa SMA Unggul Del, SMA Asrama Yayasan Tunas Bangsa itu menjadi target kita, membuat anak kita di sana. Gitu. Kita dukung semua anak-anak kita di sana. Terima kasih.